Oke, mau buat apa ini Bapak? Ya, yang ini obat sumut. Waktu saya kasih lagi, bila saya kasih ini uangnya dia, masam saya suka betul dia punya uangnya. Kau tahu apa yang saya buat? Ini obat sumut, saya kasih sumut ini lubang-lubang saya. Betul ini, masuk kasih lagi. Apabila saya sudah kasih sumut ini, sekali saya terasa, hampir saya pingsan. Berasun terus. Jadi itulah yang pendek sejarah masih budak kecil lagi. Cium ini obat sumut, hampir saya pingsan. Rasun banyak. Jadi itu sejarah dulu lah. Ya, oke. Kami sebagai suami istri. Kau itu anda keramat dong. Kau yang lama. Kami memiliki anak 11 orang. Kemudian yang ada di bumi sekarang ada 10 orang. Jadi anak bungsu kami ini, bungsu ini si Elisa. Jadi cantik tadi ini. Cantik kan? Cantik banget. Tidak kesusahan. Anak kami bungsu, Elisa. Jadi waktu dia hari jadi dia, kami saya tidak di sana dan saya tidak dapat dia ada sering kita begitu. Tapi karena saya yang bagi 10 ringgit kau ini. Mama yang bagi. Jadi yang sekarang ini kulit betul. Kami hadiah si Elisa yang mungkin dia tidak terpikir apa yang kami kasih hadiah hari ini. Wow. Enak guna. Jadi pincir kerja tu, kau tahu pincir? Sekarang enak guna. Sekarang, saya punya istri, kami sudah berencana untuk kasih hadiah Elisa. Wow. Apa dia tuh? Inilah yang kami kasih hadiah dia hari ini. Apa ini? Kotak apa ini? Wah. Berabi. Kotak apa ini? Kotak berabi. Apa ini? Apa ini? Bagi si mama dulu, Ba. Berabi. Nah. Oke. Penyerahan. Ucapkan happy birthday. Selamat hari jadi kepada Elisa. Jadi saya beri nasihat ya dulu. Ma, bagi nasihat ya. Kau jaga baik-baik untuk pelajaran kau di sekolah. Kau jaga baik-baik apabila kau gunain telepon, jangan sampai dia terlampau masa yang panjang habis dia panas, dia rusak. Dan jangan gunain telepon kalau sedang disas. Jadi ini perhatian kepada Elisa. Jadi perhatikan. Inilah yang kami kasih hadiah hari ini. Engkau tidak mendengar. Hari hadiah ini kurang lebih hampir mencapai 400. Keluarga dia. Jaga. Oke. Sekarang sudah kita selesaikan. Jaga baik-baik. Jadi apa nih? Ini sudah oke semua. Sudah saya kasih isi itu, sudah kasih masuk itu, apa itu? SIM card. SIM card dan, baru kah? Bukan yang dulu, karena belum luput, saya guna itu. Dan saya sudah isi dengan memory 32 GB itu. Dan semua ikut semua ini, boleh. Sekarang juga main. Oke, sebenarnya apa tujuan sebenarnya Bapak kasih beli dia telepon yang sebetul-betulnya? Tujuan saya membeli dia, habis sekarang ini dalam keadaan yang apa ini? Pandemik. Dalam keadaan yang terkurung, tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi sekarang ini saya bersekolah hanya guna yang ini telepon. Jadi itulah tujuan pertama. Dia orang sekarang belajar online lah. Online. Jadi itulah tujuan yang pertama. Jadi itulah tujuan. Oke, kawan-kawan, sebenarnya bapak saya dan mama saya kasih beli telepon ini bukan mau si Ogo untuk main-main game kah apa. Tapi yang paling utama tuh dia orang mau si Ogo dapat belajar secara online lah. Bab sekarang nih musim apa kan? Mereka tidak dapat pergi sekolah, jadi dia orang belajar di rumah. Jadi karena pakailah secara betul tuh
Jangan main game, paham kah? Ini kaki game nih. Kalau dia main game saja, apa tindakan Bapak? Oke. Kita dengar. Boleh juga, tapi jangan salat. Oh, boleh juga. Jangan salat. Oke, Mama. Apa nasihat ya? Nasihat saya kepada Ogow. Jangan selalu gunakan telepon ini untuk main game. Gunakan sebetul-betulnya untuk pelajaran. Begitu. Kau paham kah itu? Boleh masuk di telinga kau apa itu dia suruh itu telepon kegunaan apa? Paham kah? Kau janji dulu, janji sama Bapak. Cakap dulu, saya janji. Saya janji, cepat. Dan sekarang ada penampakan bro yang sangat handsome boy. Makan apa itu? Wow. Siapa yang buat? Tengok dulu, Pak. Ada duit, ada makan. Saya ada. Minta sedikit, boleh kah? Boleh. Iya. Oke. Sekarang kami akan unboxing ini telepon baru si apa? Si Alisa. Ini asal kan lagi supin. Iya, kilo. Wah, apa perasaan kau dapat ini? Gola. Hah? Ini aku iritan ini, Ra. Mana ya, mana? Mana? Ala, kenapa nih malu-malu nih? Mana? Saka say. Oke. Okay. Ete gya. Pokok gya ete. Oke, kita. Kita tengok ah. Telepon si Ogo. Telepon baru dia. Wow. Gembira lah dia nih. Dapat pon baru nih. Jenama Vivo. Oke. Okay. Ini inilah alat-alat dia di dalam. Begini. Dengan. Oke, okay, ini dulu. Masih tinggal. Inilah. Syukurlah kan. Oke. Terima kasih, Bapak Mama.